Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Abishing Gaming. Dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi petualangan kita untuk mengolah mengolah restoran kita untuk menjadi restoran nomor 1 di Roblox. Waduh, kok lucu ini teman-teman, bisa diwarnain begini. Aduh, kok saya suka ini teman-teman. Simple gitu kan. Waduh, bagus teman-teman. Aduh, beda banget sama punya gua. Kok keren ya. Ya ampun, warnanya tuh kok lucu-lucu warnanya. Warnanya lucu-lucu teman-teman. Aduh, saya mau begini dong. Tapi tidak tahulah. Ye, itu tempat gua, Neng. Neng. Itu tempat gua, Neng. Lu mau ya ampun, gua di ujung gara-gara lu dijebakan gua. Ini apa ini? Ini kok dapurnya di tengah begini teman-teman. Nah lo, ini berapa orang ini pak? Bodoh amat lah ya. Dia kan di meja-meja panjang begini. Setiap orang punya ciri khas masing-masing lah ya. Tapi yang tadi sebelah sana saya suka gitu. Kok lucu teman-teman. Nantilah ya. Kita mulainya pelan-pelan dulu. BTW di sebelah sini, duit saya sudah, wow, sudah 10.000 teman-teman. Tapi restoran masih biji ini saja. Bintangnya udah 3,5. Lumayan. Desainnya 2,8, Pak. Jelek sekali desainnya. Ini kayaknya kita bakalan upgrade dulu mumpung ada duit lagi bejibun. Taran dulu nih, ada yang mesen nih, Pak. Kita catat-catat dulu, ternyata bisa nyatet dari sini deh. Gue juga bisa ngambil dari sini ternyata. Dan meja yang kemarin tuh gue pindahin ke belakang. Jadi di depan sini agak kosong dan lebih rapih teman-teman. Ya sudahlah, pokoknya hari ini kita bakalan merombak restoran saya menjadi lebih rapi. Harusnya sih begitu. Tapi tidak tahu juga, kalau restoran dikasih warna kuning kayak tidak cocok deh. Nggak tahu kenapa teman-teman, tidak terlalu cocok kalau semuanya warna kuning. Jadi ya sudahlah ya. Di sebelah sini gue bakalan expansion dulu. 2.000. Mantap. Drive thru nanti dulu lah ya. Apa yang ngaruh teman-teman? Tadi gue expansion 2.000 kok kayak tidak ngaruh apa-apaan ya? Apa ngaruh? Tidak tahu saya. Ya sudah lah ya. Yang jelas hari ini gue bakalan fokus untuk membuat tempat outdoor begitu teman-teman. Jadi mau gak mau semuanya harus dirombak kue, mau tidak mau. Jadi ya sudahlah, kita coba rombak dulu nampaknya teman-teman. Ini nggak bisa kita pindahin kah? Oh bisa. Oh ini ada pak. Di sebelah sini ada. Ini bisa kita pindahin semua nggak ya? Tidak bisa kah? Aduh, satu-satu masa. Capek juga sih kalau satu-satu. Tapi ya sudahlah. Kita pindah ya satu-satu dong. Semuanya kita ke belakangin dulu nampaknya. Gue pengen bikin outdoor. Di bagian apa namanya? Di bagian depan kita bakalan membuat outdoor. Jadi semuanya kita belakangin dulu. Oke. Dapur begini. Lantai bisa diganti gak sih? Bentar dulu deh coy. Lantai. Oh ini flooring. Oh begini, kocak. Si kocak bener-bener. Kita berapa kali berapa ya? Di belakang dapur semua kah? Dapur kayaknya nggak terlalu butuh banyak deh teman-teman. Ya oke lah ya, kenapa miring sih jadinya? Heran gue. Terus habis itu kita pindah-pindahin semuanya ke belakang. Saya tidak bakat sih ini sebenarnya. Aduh, ini restoran macam apa coba. Tapi bentaran dulu deh. Gue bakalan gacha dulu mungkin sebelum modif-modif. Gacha dulu, gacha. Saya mau gacha makanan. Makanan India tuh unik-unik kue. Mana gacha makanan? Food menu. Food boxes. Nah ini dia nih. Kita bisa gacha berapa kali nih? 1, 2, 3. Ampering. Apa nih? Asamosa. Mantap sekali namanya. Asamosa. Oke. Yay. Apa nih? Vegetable curry. Perasaan udah pernah dah. Lagi lah ya. Aduh gak bisa pak. Satu minuman mungkin. Minuman pineapple juice. Oke lah ya. Juice pineapple. Apa tuh pineapple? Tidak tahu. Kita coba klik-klik dulu. Kita bisa klik dari sini. Kita ambil minumannya.
Terus kita taruh dari sini, teman-teman. Mantap, weh. Tapi ini kayak kita bakalan kosongin dulu restoran. Mau gak mau, teman-teman. Untuk modif-modif lagi. Aduh. Yaudah, kosongin dulu lah ya. Beginilah ya. Kulkas kayak gak gue taruh situ deh. Kulkas bagusnya kita taruh mana ya? Ntar lu, saya agak bingung nih. Dapurnya bentaran. Ini kita modif dulu begini. Biar agak bagus gitu kan. Kulkasnya biar nggak jauh, kita taruh sini aja kali ya. Kulkasnya berarti kita taruh di sini. Bagus tidak sih, kok jelek ya? Bodoh amat lah ya, kulkasnya jangan taruh sini berarti, teman-teman. Kulkasnya kita taruh. Ntar dulu gue cari inspirasi dulu apa? Udah taruh sini dulu sebentar lah. Orang kita mau fokus bagian depan, kocak. Bagian belakang mah bodoh amat sebenarnya sih. Ternyata bikin restoran ribet uga, teman-teman. Agak beda, ya sudah lah ya, nggak apa-apa. Oke. Terus habis itu ini-iniannya kita bakalan pindahin dulu. Atau gue jajan dulu kali ya. Kayaknya ini gue pengen kaca aja semua deh, teman-teman. Kaca bagus nampaknya. Daripada beginian, kaca nampaknya lebih bagus. Kurang lagi. Ya sudahlah. Kayak gue bakalan beli kaca dulu sama beberapa perabotan. Kita let's go dulu. Kamu nganggur dulu ya pada ya. Istirahat dulu, istirahat. Kasihan amat lu belum pada libur. Sambil mencari inspirasi. Mobil saya mana? Mobil saya, teman-teman. Karse spawn. Oke. Jalan aja. Ini kocak udah sampai. Restoran gue mana sih? Kok tau-tau udah sampai? Bodoh amat lah. Untuk bagian outdoor nampaknya saya mau membeli ini, teman-teman. Kayaknya sih bagus. 1, 2, 3, 4. Kita coba beli 4. Kursinya yang bagus mana ya? Mana kursi yang bagus? Ini ntar ketinggian gak sih? Kalau kursi ini, apakah ini ketinggian? Enggak sih harusnya. Ketinggian sih. Ketinggian, teman-teman, jangan yang itu. Ini aja lah. Biasanya kursi-kursi begituan kan itu, coy. Warnanya agak krim mungkin. Bagus nggak? Coklat sama krim. Krim agak oranye mungkin. Inilah. 1, 2, 3, 4. Udah kah? 5. Tapi duitku banyak sih. Beli 6 lah. Mantap. Untuk hiasan di luar kita kasih apa ya? Belum ada yang menarik perhatian saya di sini, teman-teman. Yang identik dengan di luar gitu, teman-teman. Nih lilin dijual kah? Tuh, 2, 3. Ini perabotan inian. Aduh, ini perintilan-perintilan gini dijual dong. Kita beli yang banyak lah. Bermantap restorannya. Bunga sakura, saya suka bunga sakura, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah. Cukup. Bang, beli kaca, bang. Kaca, bang. Kaca, bang. Bukan ini, bang. Bagus ini atau kaca lah ya. Ini ada yang kaca terbuka, ada yang kaca tertutup. Kita beli yang terbuka dulu. Harganya murah sih, nggak terlalu mahal. Kita beli yang banyak. Yang agak terbuka juga kita beli aja. Orang kaya, ini juga beli aja. Nggak usah ngeliat duit-duit. Orang kaya bisa begitu, coy. Tidak usah lihat duit ada berapa. Beli, udah beli. Terus, ini kita mundurin semua, kah? Nampaknya sih begitu, teman-teman. Semuanya dimundurin. Ini kita ke store dulu. Ini juga kita storein. Storein lagi lah ya. Sebelah sana juga kita storein. Kita ganti kaca. Enggak, ini kita mundurin, Pak. Ini kita mundurin dulu, teman-teman. Bagian depan kita kosongin untuk outdoor. Oke, aduh, ini kita pindah-pindahin dulu lah ya. Bangku-bangku, meja-meja pindahin dulu semuanya. Semuanya dirombak kue. Yeay, udah mulai kelihatan nih outdoornya, teman-teman. Sudah mulai kelihatan, boleh lah ya. Tapi kayak pintunya salah deh. Pintunya tidak di tengah ini, bentaran. Kita kebelakangin dulu.
pintunya tengahin, Bapak. Gimana sih kamu? Good. Yay. Terus habis itu lantai bagian depan kita ganti kali ya. Bentaran dulu, coy. Untuk flooring kita delete floor. Aduh, ini apa nih kok ke delete semua, teman-teman? Masa ke delete semua sih ini? Yaelah, delete aja dulu lah semualah. Rombak dari ulang, bener-bener. Terus kita create floor. Teksturnya kita pakai karpet wood cobblestone. Cobblestone bagus tidak nih? Coba eh dulu. Nanti kan bisa di delete. Yay! Boleh lah ya. Tekstur cobblestone. Semuanya kita teksturinnya dulu ya kan. Mantap. Nah, ini outdoor sudah jadi nih, teman-teman. Terus abis itu tadi gue mau ngapain coba? Apakah bagus dikasih pintu? Jelek sih. Jangan deh. Kita coba taruh giniannya dulu kali ya, teman-teman. Begini bagus kah? Taruh satu-satu lah. Kocak, kursi yang tadi gue beli. Begini, coy. Yeay. Bagus tidak nih? Atau kebalik, coy? Harusnya kursinya di sini aja ya? Jangan berempat deh. Kayak berempat tidak bagus. Kita bikin berdua saja kayaknya, teman-teman. Berarti mana tadi meja? Meja satu lagi di sini, meja satu di sini, satu di sini. Begini kan sudah simetris, bagus. Tinggal kursinya. Kursinya tadi gua nggak beli banyak sih. Mudah-mudahan cukup. Kayak kurang dua deh kursinya deh. Kursinya kurang dua, teman-teman. Tapi ya oke lah ya. Ini kita kasih halangan di sini. Tidak bagus ya? Tidak bagus dong. Tidak bagus, teman-teman. Hiasan-hiasan gua nggak punya apa-apa. Apa hiasan? Bunga sakura sih. Kasih bunga sakura. Ini kayak kita store dulu. Sakura flower. Mantap tidak tuh? Ya oke lah. Terus sebelah sini juga kita store. Kita taruh sini. Apakah bagus ini di dinding kita kasih beginian? Kayak tidak bagus sih, teman-teman. Ini bagus ada taruh di sini gitu kan. Lampu-lampu belinya doang. Udahlah, kayak gue nyari hiasan dulu deh, teman-teman, untuk bagian depan. Yeay, udah mulai kelihatan nih. Boleh lah ya. Banana chicken. Kenapa banana chicken sih? Warteg. Tadi ada warteg bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, ini bisa warteg. Warteg fish yang sensor langsung. Warteg bisa. Warteg barokah. Gak bisa, barokah aja gak bisa dah. Warteg banana. Bisa nih baru nih. Kenapa kagak bisa? Tadi warteg doang bisa. Kocak. Restoran Padang. Apakah bisa restoran Padang? Tidak bisa, teman-teman. Udah warteg lah. Yeay, boleh juga nih. Ini lampunya kita pindahin dulu, teman-teman, bentaran. Jangan deh, gue jajan dulu. Saya jajana dulu ke IKEA. Duit sudah menipis, teman-teman. Aduh, jangan macem-macem sudah belinya. Bagus juga nih. Bisa diganti kah warna pink gitu? Pohon ya. Jangan ininya, Pak. Ini tetap warna putih, bunganya warna pink. Nggak bisa ya? Tidak bisa, Pak. Itu bawahnya yang warna pink ya. Sudahlah. Hiasan di depan gue agak bingung nih, teman-teman. Kita pakai apa? Ini kita beli aja dulu. Terus ini juga beli aja dulu. Terus mana lagi nih yang saya suka? Nggak terlalu banyak sih yang saya suka. Beli lah ya. Mantap. Drive thru. Oh ya, gue pengen drive thru juga nih, teman-teman. Ini apa nih? Tembok bagus kah? Kalau warna yang aneh-aneh malah aneh nanti, coy. Kita beli warna ini aja lah. Tuh, 2, 3, 4.
Asal beli aja dulu. Drive thru, drive thru. Drive thru udah ada sih. Aduh, nggak ada penghasilan nih. Sabar bang. Kasih pohon apa? Pohon kegedean cuy. Harga 10 tapi beli aja dulu. Ini apa lagi perapian? Belilah fireplace. Beli terus, jajan terus. Biar mantap weh. Ada wastafel. Udahlah ya. Bingung saya teman-teman kalau kita ke sini mau beli apaan aja. Kayak bangku kita ganti deh, teman-teman. Untuk bangku kayaknya saya mau ganti sama bangku yang lebih rapi gitu. Ini kayak lebih rapi, lebih bagus. Kita beli dulu. Satu. Warnanya hitam gak ya? Gak apa-apa lah, hitam dulu. Satu, dua, tiga, empat. Terus ini juga satu, dua, tiga. Aduh, habis dong. Beli lagi empat lagi. 10 lah. Bagus. Orang kaya saya teman-teman. Tumbuhan-tumbuhan ini kita taruh luar lah ya. Gak tau kenapa gue suka teman-teman sama tumbuhan-tumbuhan yang ada di dekorasi sini. Aduh, kurang satu dong. Eh, jangan-jangan. Di dalam kayak masih ada satu. Beda, Pak. Tumbuhannya. Ya, sudahlah. Ini kita taruh depan pintu satu. Terus ini kita pindahin. Kalau nggak salah masih ada satu lagi. Yeay. Terus gue pengen itu dah. Apa sih namanya itu? Yang kayak dinding tapi cuma setengah teman-teman. Btw ini lantai dulu lah ya bentaran. Aduh. Mau gak mau ini teman-teman. Kita rombak dari ulang. Niatnya mau rombak kedua doang gitu bagian depan. Taunya dari ulang ini bener-bener. Tapi ya sudahlah. Kita ke furniture lagi. Ini lampu bagian atas. Lampu pak, gue pengen mindahin lampu pak. Bukan kamu kocak. Move. Lampu bagian atas kita taruh di sini. Simetris nggak sih? Kurang-kurang simetris teman-teman bentaran. Mantap weh, ini wartegnya kok di sini. Taruh dulu. Mantap. Ini papan namanya kayak tadi ada yang jual ya? Udahlah, untuk bagian depan sudah cukup. Sekarang tinggal bagian dalam ini. Kita bikinnya kayaknya jangan di pojok bentar. Yay. Bagus tidak nih? Nggak tahu lah. Bikinnya dulu bagus atau tidak? Abudu emet. Meja ini, Pak. Mantap, we. Terus begini. Aduh. Aduh, bagus tidak nih? Coba aja dulu. Awas, Neng. Lu ngalanginnya lu, Neng. Bener-bener. Ini gue lagi modif-modif ini, Neng. Biar mantap. Restoran saya. Kita taruh di sini mungkin. Ini untuk berdua gitu kan. Terus bagian sini juga kita taruh untuk berdua. Kan orang datangnya macam-macam, teman-teman. Ada yang datangnya sendiri, ada yang berdua. Ada yang berempat. Jadi kita harus sedia kursi yang banyak kue. Aduh, ini hari ini desain terus dong ini. Nggak apa-apa lah ya. Desain-desainnya dulu ya kan. Untuk perapian kita taruh sebelah sana mungkin. Perapian taruh sini lah ya. Mungkin bagus, mungkin tidak. Tapi ya sudah lah teman-teman. Kita taruh di mana pohon sakura teman-teman. Aduh, gua nggak jago banget dah. Kenapa saya tidak jago sekali sih bikin begini-beginian teman-teman? Ini juga kagak simetris bener-bener. Kita beli pohon lah ya. Taruh pohon sini coy. Pohon bisa taruh depan rumah apa? Tidak bagus teman-teman. Taruh pohon lah ya biar hijau gitu. Soalnya saya temanya hijau-hijau teman-teman. Taruh pohon. Restoran macam apa teman-teman? Ada pohon di dalam restorannya. Gak apa-apa lah. Yeay. Semakin rapi, semakin mantap ini restoran saya teman-teman. Jangan taruh pohon lah ya. Ya kali, bener-bener.
tidak bagus pohon di situ teman-teman. Nih di sini nih buat ngalangin jalan. Taruh pojok lah coy. Kurang banyak nih tanaman-tanaman saya. Ya oke lah ya. Dah. Let's go. Ya elah itu apaan kocak. Baru hari selesai udah ada mobil nabrak orang bener-bener. Iyey. Sudah mulai kelihatan rapi kah? Sudah lumayan sih coy daripada sebelumnya. Tapi bentaran, terakhir. Terakhir teman-teman. Saya mau ke furniture dulu. Ada yang mau beli. Kita beli tanaman yang banyak lah. Untuk bagian depan ini ya, meja resepsionis. Beli aja dulu. Kalau ditaruh bagus kita pakai. Kalau tidak bagus ya sudah lah. Tak apa lah coy. Akuarium. Bagus tidak nih? Mahal tapi pak. Beli dua lah. Orang kaya mah beli-beli aja dulu. Santuy coy. Atau ini? Ini ada bunga nih. Kok lucu ini? Kita beli satu. Terus kita beli bunga-bunga ini satu mungkin. Dua dapat. Udah lah. Balik, let's go. Ini ada sushi nih. Janganlah lu, semuanya aja lu beli kocak. Habis sudah duit gua 10.000 ini. Ini kenapa mobil masih mangkrak di sini sih? Ini lampunya kurang ya, Pak? Agak gelap restoran saya, teman-teman. Lampunya agak kurang. Sakura plant taruh sini. Terus habis itu pohon ginian ada 10 ternyata. Kita taruh di setiap ujung-ujung lah ya. Akuarium. Kita taruh di sini kali ya. Bagus apa enggak bodo amat. Ini harusnya gua kasih dinding lagi kali ya, teman-teman, bentaran deh. Kayak di sebelah sini kita kasih dinding lagi. Untuk bagian orang kaya gitu kan. Di sini juga kita kasih pintu glass wall door, jadi yang mesen bisa apa namanya? Yang nganterin bisa masuk ke juga, teman-teman. Oke lah ya. Bagus juga nih teman-teman. Tidak nyangka saya. Enggak juga sih, biasa saja. Biasa saja ini sebenarnya. Terus itu udah habis ya yang warna hitam ya? Oke, bangku yang warna hitam di sini udah habis teman-teman. Udah bangku ketinggalan di situ sudah. Pilar masih ada dua nih. Pilar gue taruh sini bisa nggak? Udah lah coy, begini saja. Kayaknya untuk sementara restoran saya begini dulu. Mungkin nanti bakalan ada perubahan. Tapi begini sudah lumayan lah ya menurut saya. Nggak tahu menurut kalian gimana. Duit juga udah mulai menipis teman-teman. Sudah cukup. Iyey, akhirnya selesai juga. Untuk bagian depan oke lah. Bagian dalam di sebelah sini ada orang-orang biasa. Ini ada ruangan VIP. Tidak VIP juga sih. Biasa saja teman-teman. Kita buka dulu, buka. Restorannya kita buka dulu. Open. Mantap we. Kita tambah advance advertising. Atau kita drive-thru ya. Drive-thru coba. Drive-thru gimana teman-teman? Caranya tidak mengerti saya. Udah lah. Gua rasa sudah cukup teman-teman restoran saya. Walaupun di bagian sini kayak agak kosong gitu kan. Nanti gua bakalan coba cari inspirasi lagi ke ruangan-ruangan yang lain. Itu apa kok rusuh? Bentaran dulu nih teman-teman. Di sebelah sono kok agak rusuh. Ini dapurnya di tengah-tengah, mantap juga konsepnya. Kita coba kesini. Ini apa kok keren. Idi I am love Indonesia. Kok bagus punya dia. Idi. Nah lo di sebelah sini kok ada WC nya ya ampun. Bagus sekali punya saya. Bukan punya saya, tapi di sini agak sempit. Bagian sini saya tidak terlalu suka, teman-teman. Di sini agak sempit. Ini masa anak orang di bawah tangga makan kocak diinjak-injak deh. Bekas sepatu gitu kan. Bekas tai kucing jatuh, dilap-lap, jatuh ke makanan bawah. Kagak bagus bagian sininya, coy.
Bagian atas ini ada ruangan terbuka, tapi mejanya tidak cocok menurut saya. Tapi ini bagus sekali sih menurut saya, teman-teman. Boleh lah ya, nanti saya buat. No, gue pengen beli ini nih. Di mana ya? Saya mau beli itu, teman-teman. Yang apa namanya tuh? Kayak semacam pembatas gitu. Mana tadi? Ini nih. Kayak semacam pembatas cuman setengah doang. Gua enggak tahu belinya di mana. Saya mau pakai ginian soalnya buat batas-batasin gitu, tapi ya sudahlah ya untuk sementara restoran saya begitu dulu. Tidak terlalu bagus tapi okay lah ya. Di sebelah sini sudah ada drive thru nampaknya nih. Buat dua orang, silakan sini, Mbak. Sini, Mbak, sini, Mbak. Yey. Ini drive thru nih. Oh, sebelah sini, coy. Melayani drive thru. Ada karyawan ya kah? Operator drive thru. Oh, ini nih. Kita pesan dulu, Pak. Operator drive thru. Mana karyawan baru? Sini, sini gua modif dulu. Kita modif dulu karakter barunya. Yey, baju orang kaya mukanya. Mukanya harus gini, coy. Biar bagus. Warna kulitnya biasa saja lah ya. Kuning gitu kan. Kamu soalnya di restoran pisang. Oke, mantap. Silakan layanin drive thru. Tinggal satu langkah lagi gue bakalan unlock. Ini bagian atas. Ya ampun, teman-teman. Bagian atas masih belobang nih. Kalau hujan gimana ini bener-bener dapurnya. Restoran saya sudah mulai rame ini nampaknya. Yey, sini, Bang, di luar, Bang. Saya punya tempat spesial untuk kamu, Bang. Silakan. Sudahlah ya. Jadi kayak mungkin segini aja dulu episode gue ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Jangan lupa komen bagusnya restoran saya di apa-apain lagi, teman-teman. Dan silakan di like sebanyak-banyaknya kalau mau restoran lanjut. Ini sudah lumayan nih. Oh, ituan, Pak. Tadi gue belinya doang gituan, bentaran. Ini ya. Kita taruh sini, teman-teman. Ini kita store. Nah, ini namanya yang bagus nih. Udah kah? Begini. Sudah, coy. Yey, warteg. Sama aja kayak restoran sebelah tadi. Warteg juga namanya.